Bismillahirrohmanirrohim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di saluran kami yang penuh inspirasi. Hari ini, kita akan menyaksikan pengalaman unik seorang mualaf dalam menghadiri buka bersama pertamanya di bulan Ramadan. Mari kita saksikan bersama pengalaman yang penuh makna ini. Dalam video ini, kita akan mendengarkan kisah inspiratif seorang mualaf yang merasakan buka bersama Ramadan untuk pertama kalinya. Melalui pengalaman uniknya, kita akan mendapatkan pemahaman yang lebih dalam tentang keindahan dan keberkahan bulan suci ini. Mari kita saksikan bersama-sama. Judul, Pengalaman Unik Seorang Mualaf Saat Pertama Kali Bukber Ramadan. Seorang pria yang diketahui merupakan mualaf bernama Hamzah membagikan pengalaman yang sangat menarik saat dia pertama kali berbuka puasa bersama bukber di bulan Ramadan setelah memeluk agama Islam. Hamzah sendiri mengaku berasal dari lingkungan yang seringkali bersaing, di mana orang yang kuatlah yang mendapatkan segala sesuatu. Namun, ia tercengang saat buka puasa pertama kali di Ramadan yang menurutnya sangat unik. Saat Hamzah bersiap untuk berbuka puasa pertamanya, dia mengira bahwa orang-orang di sekitarnya akan berebut makanan dengan cepat. Namun, yang terjadi justru sebaliknya. Mereka saling berbagi tanpa ada rebutan seperti yang dia pikirkan sebelumnya. Puasa adalah pengalaman yang aneh. Dilihat dari tempatku berasal, mereka yang kuat, orang-orang penting mendapat bagian yang lebih kemudian anak buahnya baru sisanya untuk yang lain, ungkap Hamzah yang dikutip dari YouTube Islam Bersatulah melalui wawancara dengan Towards Eternity pada Jumat, tanggal 22 Maret 2024. Namun, kenyataannya berbeda. Hamzah cukup terkejut melihat bahwa orang-orang dengan tenang saling berbagi makanan dan minuman untuk berbuka puasa tanpa ada persaingan. Aku duduk dengan mentalitas ini, harus cepat karena semua akan berebut saat buka puasa. Aku berpikir harus cepat, kata Hamzah. Tapi ketika azan berkumandang, Hamzah menyadari bahwa suasana berbeda dari yang dia kira. Orang-orang tidak berebut, melainkan mereka saling berbagi dengan damai. Lalu hal paling aneh lain yang terjadi padaku adalah ketika azan tiba, beda dengan apa yang aku perkirakan di mana orang-orang akan berebut, tambahnya. Alih-alih menyantap makanan sendiri dengan rakus, orang-orang memberikan makanan kepada yang lain. Pengalaman ini membuat Hamzah merenung tentang nilai-nilai solidaritas dan kebaikan yang dia temui dalam berpuasa di bulan Ramadan. Yang kulihat orang begini, membagikan makanan, aku berpikir dunia macam mana ini. Pahamkan, apa yang terjadi, ucapnya terheran. Alih-alih makan sendiri, mereka kasih makan yang lain, tandasnya. Baginya, ini adalah pengalaman yang mengubah cara pandangnya tentang persaingan dan kedermawanan. Dia menyadari bahwa dalam Islam, berbagi dan saling peduli adalah hal yang sangat penting, terutama di bulan suci Ramadan. Allahu a'lam bisawaf. Pengalaman unik seorang mualaf saat pertama kali menghadiri buka bersama Ramadan mengajarkan kita tentang pentingnya kesempatan baru dalam hidup, serta bagaimana keajaiban iman dapat mengubah persepsi dan pengalaman seseorang terhadap kehidupan. Ini adalah pengingat bagi kita semua untuk selalu bersyukur atas nikmat Allah dan menyambut setiap kesempatan dengan hati yang terbuka. Terima kasih telah menyaksikan pengalaman unik seorang mualaf dalam buka bersama Ramadan. Semoga kisah ini memberi inspirasi dan pemahaman yang lebih dalam tentang keindahan bulan suci Ramadan. Jangan lupa untuk like, share, dan subscribe agar tetap terhubung dengan video inspiratif lainnya di saluran kami. Sampai jumpa di kesempatan berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.